Eh, dapat WhatsApp. Eh, nombor mana ni? Bukan Malaysia ni. Baca je. Hey, bro. Can you aware? I see your YouTube channel and your channel is very fine. The fact is that your YouTube content also attractive, but you don't have enough subscribers and views. It deserves that high viewers and subscribers. Methods we use Google Ads campaign, Web 2.0 blogs, PPC campaign, social sharing, social ad campaign, social marketing, share with social active views. Sementara itu, di akaun Instagram pula. Eh! Mamat ni sama juga ni. Macam mana dia boleh dapat nombor ni? Ha, ada siapa yang pernah dapat tak mesej macam ni? Kalau ikutkan pendapat saya, yang ini memang scammer punya. Bukanlah tiba-tiba luar negara pula nak bagi servis kan? Sekarang ni macam-macam. Jangan layan lah. Sebab mungkin ada benda-benda lain yang akan berlaku. Ha, tak payahlah nak bagi servis. Buatlah sendiri. Buatlah ikut kemampuan kita kan? Dan saya tak apalah. Saya bukanlah full time. Jadi saya buat pun sekadar hanya untuk belajar sahaja. Ha, kalau ada rezeki lebih, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apalah kan? Pada anda semua, berhati-hatilah. Kalau dapat sebarang mesej ataupun apa-apa sajalah yang katanya nak memberikan servis YouTube kepada anda. Ha, tak tahu kan macam mana dia dapat nombor telefon ni. Tapi apa pun, berhati-hati. Saya Lukas.